Saya ini bukan kesengajaan, mungkin justru ketidaktahuan dari teman-teman BKD di 13 kabupaten kota bahwa PGMI ini bukan hanya untuk madrasah saja, tapi mereka juga bisa di SD. Jadi tidak ada alasan yang bisa dipakai untuk membatasi mereka untuk tidak bisa menjadi salah satu kualifikasi di dalam penerimaan formasi CPNS. Nah, jadi per hari ini mungkin kami akan membuat surat kepada seluruh BKD di 13 kabupaten kota dan juga mungkin ke DPRD 13 kabupaten kota menyampaikan hal ini, himbauan bahwa kiranya teman-teman PGMI ini juga bisa diberi kesempatan untuk mengikuti CPNS 2021 ini gitu.